Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang ada di rumah yang hari ini sedang belajar. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Idul Adha. Idul Adha itu adalah di mana umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban yang didahului untuk puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan hari rayanya sendiri pada tanggal 10 Dzulhijjah.